Jadi setelah itu istilah-istilah psikologi mulai berhamburan kan, mulai dari misalnya nih kayak toksik. Toksik ternyata macam-macam tuh. Dulu awalnya toksik apa gitu. Ternyata lama-lama-lama toksiknya berkembang, jadi bahkan hal-hal positif katanya bisa toksik. Meskipun, nah ini yang jadi salah kaprah adalah kadang mereka itu ketika bikin konten itu nyomotnya tuh belum tamat, Mbak. Jadi semaro aja nih masukkan ke situ supaya itu lari. Misalnya gini, orang kan kalau kita mau meraih sesuatu di depan itu kadang kita merasa nggak nyaman dulu nih, kita tertekan dulu nih. Tapi tertekan yang ini kan sebenarnya adalah tertekan yang positif. Ini ada namanya eustress. Itu. Sebab orang kalau pengen maju, dia nggak bisa duduk di tempat dong. Kan? Dia harus bersaing dulu. Nah, bersaing kan bikin nggak nyaman. Nah, tapi orang yang cuman bikin konten dan cuman ilmunya separoh-separoh tadi, entah dapat dari mana gitu, mereka sendiri nggak mau menguasai ilmunya, akhirnya nulisnya nggak jelas tadi gitu, Mbak. Kontennya laris, tapi pemahaman orang terhadap hal itu jadi salah kaprah. Menurut aku, kenapa banyak anak muda sekarang tuh rentan terhadap isu mental health tuh? Yang pertama yang aku lihat adalah mereka ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget mereka, dengan sosial media mereka, dengan dunia maya mereka, dunia palsu. Ya itu menyebabkan mereka jadi banyak melihat hal-hal yang enggak-enggak. Kesuksesan orang lain ataupun keberhasilan atau pencapaian orang lain gitu ya, yang padahal yang mereka juga nggak ngelihat bagaimana prosesnya gitu. Bagusnya adalah orang sekarang jadi lebih aware sama isu kesehatan mental gitu. Tapi tadi saring dan saring gitu ya.